بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون واضرب dan ceritakanlah lahum kepada orang-orang Quraisy atau orang-orang kafir masalan sebuah Bismillahirrahmanirrahim yaitu ashab al-qaryati penduduk sebuah negeri. Ay udhkur Muhammad ceritakan kepada lahum kepada kufar orang-orang kafir Mekah ya Muhammad wahai Muhammad wa masil dan contohkan halahum keadaan mereka orang Quraisy atau orang Mekah bikis soti ashabil qaryati dengan sejarahnya penduduk sebuah negeri. Wahia Korea itu negeri itu adalah Antakya. Sekarang di mana? Di Suria apa di Turki? Ariana di Turki ya. Antakya. Ijaha al-musalun. Ijaha. Manakala datang ke Korea tersebut siapa al-mursaluna? Beberapa utusan. Idh arsalna ilaihim manakala saya utus ilaihim kepada mereka ahlul qaryah, ashabil qaryah. Itsnaini dua orang, ya Muhammad. Ya'ni ya Muhammad, wahai Muhammad, bayyin, jelaskan, paparkan li ahli Makkah kepada penduduk Mekah ahwala ahli Antakiyah, penduduk kota Antakiyah. Lianna karena sesungguhnya kami arsalna telah mengutus ila kulli qaumin kepada setiap kaum rasulan seorang utusan. Fa arsalna maka saya utus ila ahli Antakya untuk dakwah kepada penduduk Antakya rasulaini berapa? Dua utusan. Namanya enggak ada tulisannya, namanya enggak ada siapa Rasulainnya. Fakadzabuhuma maka mereka menganggap bohong kepada Rasulain. Majlisnya. Yang Brahman. Ini biar kelihatan hidungnya. Apa alisnya. Fakadzabuhuma maka mereka menganggap bohong kepada rasul lain tidak percaya. Fa'azzazna maka aku perkuat atau kami perkuat bisalithin dengan rasul yang ke tiga. Ay qawwainahuma saya perkuat rasul lain bisalithin dengan rasul yang ketiga. Jadi Allah mengutus dua utusan, dua orang rasul dakwah ke penduduk kota Antakya. Mereka menerimanya jelek. Bohong kamu, agama-agama apa? Ya anak-anak mahasiswa yang di UI yang ya Islam sih Islam tapi kalau ada orang sholat tuh mau mana sholat? Salam saja ya sama Tuhan ya. Kirim salam saya. Kurang ajar. Kirim salam ya sama Gusti Allah. Kurang ajar. Kamu sana sholat saya enggak usah. Kirim salam aja deh. Ya, itu menghina itu untuk main-main namanya. Enggak sholat saja jangan bilang gitu. Tambah dua kali dosanya. Ya, kalau enggak sholat aja ngapain? Sama ngomong. Kirim salam ya sama Tuhan. Dikira pantare mah temannya mah. Nah mereka menganggap kamu bohong. Agama-agama apa? Dongeng agama itu.
legenda agama itu, obat ganja agama itu supaya menidurkan orang. Jadi menurut orang komunis, menurut apa Lenin, Karl Marx, itu agama itu menganggapnya, dianggapnya bius supaya masyarakat tidak apa tidak bekerja keras, maka dibius dengan agama. Sudah, ini sudah takdir Allah, kamu melarat ya takdirnya, kamu bodoh takdirnya, ujian gak lulus takdirnya. Itu namanya mengkambing hitamkan Allah namanya. Betul gak? Kayaknya gini, ngomongnya gini, kalau mau ngomong agak panjang, saya gak salah, saya gak lulus ujian gak salah. Yang salah? Jawab, yang salah? Allah yang taruh takdirnya saya gak lulus. Gitu jadi ngomongnya jadinya. Nah kata orang komunis, agama itu candu, ganja, sabu-sabu masyarakat supaya tidur, jangan aktif hidupnya, jangan bekerja keras, cuma dongeng saja itu. Dan sekarang memang ateis namanya ya, tidak percaya pada agama, sekarang sudah bangkrut, hancur, sudah berantakan, ideologi itu sudah hilang. Soviet usianya hanya 70 tahun. Negara Soviet segitu besarnya itu, yang senjatanya sama dengan Amerika lah, mengimbangi Amerika. Kenapa? Ya karena orang kalau tidak bertuhan, akhirnya tidak ada percaya diri. Tidak percaya diri. Mudah, tidak solid. Tidak ada akhlak, enggak ada aturan. Agama loh ya, adanya aturan dunia. Maka hancurlah sebuah masyarakat yang tidak beriman kepada Tuhan. Gimana kalau masih bertuhan, masih hidupnya masih ada aturannya, walaupun agamanya Kristen, Hindu, Buddha, hidupnya terkendali, masih terarah karena masih percaya pada Tuhan. Musalah benar tuh hanyalah tak benar tak salah. Jadi bagaimanapun kalau dalam hatinya itu percaya pada Tuhan, ada kendalinya, ada remnya, kalau jalan juga ada aturannya gitu kan. Jadi dalam hidup ini tidak bisa lepas dari agama. Soviet bubar. Cina juga dulu gitu. Masjid-masjid dijadikan kandang babi, jadi gudang. Soviet juga gitu darinya. Sekarang Soviet sudah masjidnya bagus-bagus. Cina, wah sudah bebas sekarang, maju banget. Malah imamnya digaji 6 juta rupiah. 6 imam kalau di uang sini ya 6 juta. Madrasah dibangunkan, boleh mendalami agama tapi dalam masjid, di luar gak boleh. Dalam masjid silakan, mau ngaji, mau belajar, mau diskusi agama, mau baca kitab, mau baca tafsir, tapi asal dalam masjid, keluar gak boleh. Itu Cina aturnya begitu. Ya boleh beragama, aktivitas agama tapi dalam masjid, di luar nanti ada orang kayak risik kan, Allahu Akbar. Bahkan di kota Nanjing, kota yang ada kuburannya Ma Ching Ho itu, wali kotanya punya kebijakan orang beragama Islam tiap bulan dikasih uang untuk beli lauk sendiri supaya halal. Nah saya beli sendiri lauknya nih, uang dari pemerintah 300 ribu setiap satu orang sebulan supaya beli lauk sendiri karena makannya tidak halal, silahkan bikin lauk sendiri supaya halal. Maksudnya gitu maksudnya. Walhasil, insya Allah, Cina itu pernah Islamnya maju ketika dinasti Zhong abad ke-13, 1200-an. Buktinya, kuburan-kuburan ulama Islam itu ada kalau 700 ada itu. Itu tahun-tahun itu. Kemudian merosot, kemudian Islam merosot, ulama-ulama tuh kuburan 700 saya ziarah. Terus merosot, bangkit lagi ketika dinasti Ming. Yaitu ketika rajanya namanya Cuti membangun kota Beijing, kemudian punya admiral pelaut, katalah angkatan laut yang hebat namanya Muhammad Cheng Ho. Muhammad dipanggilnya Ma Cheng Ho.
Cengho itu orang kuat. Datang ke Palembang, datang ke Jawa Tengah, bangun kota Semarang. Disowan pada Kunjungan Gunung Jati, bertamu pada Kunjungan Gunung Jati. Nah, rombongannya ada yang Islam, ada yang Konghucu. Yang Islam diberi tempat istirahat, silakan di sini di Gunung Jati. Kalau kuburannya Islam Gunung Jati, Gunung Jatinya apa Gunung Sembung? Jawab, Gunung apa? Enggak pernah siaran ya? Mana orang Cirebon main Cirebon lu siaran Cirebon. Cirebon Dramayu, Gunung harus siaran. Jawa Barat juga harus siaran. Jakarta ini yang bikin Gunung Jati. Beliau kan jendal. Nah datang ketemu apa? ...100% Islam di Tataristan itu. Presidennya Islam, namanya Rustam. Nah, kalau di depan masih ada taman, apa duduk-duduk, di situ ada danau. Begitu maghrib, anak-anak yang sedang pacaran sholat semua itu. Tahu entah enggak lah. Sholatnya pendek, yang laki perempuan sholat pendek. Ya pokoknya sholat tuh. Tapi bagaimanapun masih ngaku Islam. Tadi dilarang sholat, dilarang agama. Dilarang membangun keluarga. Jadi kalau kawin itu anak itu diambil negara. Kita punya anak, anaknya diambil negara, yang melihara negara. Anak itu gak kenal bapak. Nanti kerja, kalau besar ya sekolah itu kerja. Semua milik negara. Seseorang atau pribadi tidak boleh memiliki apa-apa. Rumah, tanah, apa miliknya negara. Ada danau. Anak pun milik negara. Jadi anak nggak kenal orang tuanya. Namanya komunis gitu namanya. Itu filsafatnya Karl Marx. Sekarang sudah bangkrut. Kenapa? Karena tidak ada semangat berlomba-lomba. Jadi kepala mandor direktur gajinya sama dengan yang anak buah, dengan karyawan biasa. Sama. Pakaiannya sama. Mobil angkutannya sama. Walaupun kepala, sama dengan anak buah. Lama-lama tidak ada kompetisi, tidak ada apa. Tidak ada semangat ingin berlomba-lomba. Akhirnya bangkrut ekonominya, bangkrut industrinya. Sampai beli gandum dari Saudi. Saudi yang padang pasir malah bisa jual gandum ke Soviet waktu itu. Bubarlah Soviet ketika presidennya siapa? Gorbachev. Sekarang udah bukan komunis lagi, itu namanya negara sosialis. Itu murninya seperti itu. Nah, sekarang di Cina itu sekarang tanah milik negara. Nggak boleh orang punya tanah. Tapi di atas tanah milik negara silahkan. Kamu punya rumah, kamu punya apa, perusahaan, kamu punya pabrik, kamu punya hotel. Tanah milik negara. Lalu kalau tidak begitu, nanti orang belum-belumnya kebebelasan. Seperti di Indonesia, ada orang punya tanah 2 juta hektar. Oji punya? Ya, namanya kesenjangan yang luar biasa namanya. Kesenjangan yang luar biasa. 2 juta hektar, bukan 200 hektar, bukan 20 ribu hektar. Berapa? Ada yang punya tanah 1 juta. Ada 500 ribu, masya Allah. Kita di sini pesantren ini 1 hektar kurang. Mereka Cina konglomerat itu 2 juta hektar tanahnya. Ini menjadikan gap sosial yang sangat lebar, menyebabkan cemburu. Paham nggak? Kamu cemburu nggak? Ngiri nggak? Ngiri kan? Kalau di Cina nggak. Tanah milik negara. Kamu boleh bangun pabrik, bangun hotel, bangun perusahaan lah, bangun rumah di atas tanah miliknya negara.
sehingga orang itu sama punya tanahnya, nggak ada banyak, ada sedikit. Maju sekali Cina sekarang, orang boleh beragama, Islam silakan, Kristen silakan, Buddha silakan, asal jangan pidato di luar tempat ibadat. Kalau di luar ibadat itu Allah Akbar namanya, kafir gitu namanya. Nah, faqalu, maka ketiga utusan itu, ay ba'da taqwiyatihim, setelah diperkuat, mereka diperkuat, mereka mengatakan begini, inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami berdua utusan kepada kamu sekalian, minallahi, dari Allah, utusannya Allah, fawahidu, maka bertauhidlah kamu sekalian kepada Allah, mentauhidkan Allah, wa aminu bih, dan berimanlah kamu sekalian kepada Allah. Qala al-mufassirun, ba'atha Isa alaihi salam, Nabi Isa mengutus Rasulullah ini dua utusan, minal hawariyin, dari sahabatnya Nabi Isa, ila madinati Antakya, diutus ke kota Antakya. Falamma qurba, maka ketika dua orang itu dekat, minal madinati, dari kota tersebut, ro'aya, berdua melihat, syaikhon, orang tua, yar'a, menggembala, ghonaman, kambing. Dua orang menuju kota Antakya, utusannya Nabi Isa alaihissalam. Sebelum masuk kota, melihat ada orang tua lagi menggembala kambing. Kambing itu bahasa Arabnya ghonam, untung, dagang untung atau dapat keuntungan, namanya ghonimah. Ya, orang yang menggembala kambing itu dapat keuntungan. Nabi Isa gembala kambing, Nabi Muhammad sebelum jadi nabi gembala kambing. Itu ada berkahnya, ada barokahnya. Al-Ghonam, Ghonimah. Melihat ada seorang tua yang menggembala kambing di luar kota. Wahua, namanya orang tua itu, wahua syekh itu namanya Habib An-Najjar, sahib Yasin. Fasallama maka dua utusan dari salam kepada orang tua itu, alaihi, assalamualaikum. Faqala syekh lahuma, orang tua yang gembala kambing berkata kepada dua utusan itu, man antuma, siapa kamu berdua ini? Faqala, dua orang menjawab, nahnu rasulah Isa alaihi salam, kami berdua adalah utusannya Nabiullah Isa alaihi salam. Nabi Isa itu nabi yang paling miskin, ayah gak punya, rumah gak punya, bantal gak punya, tikar gak punya, masih kayak kamu, masih saudara gak punya. Orang kalau punya saudara kan kaya tuh, oh punya kakak, oh punya adik, oh punya paman, itu ya. Nabi Isa ayah gak punya, kakak gak punya, adik gak punya, masih kayak kamu. Minimal kamu punya kakak, punya adik, punya saudara. Berdua Rasul tadi jawab, kami adalah berdua ini utusannya Nabiullah Isa alaihi salam. Datang kemari untuk apa tujuannya? Nad'ukum min ibadatil awtan ila ibadatil rahman. Nad'ukum, kami mengajak kamu sekalian, wahai penduduk seluruh masyarakat kota Antakya, min ibadatil awtan, meninggalkan menyembah berhala, ila ibadatil rahman, pindah menyembah Allah. Jadi ada dua asmaul husna yang kalau kita memanggil harus ada mudofnya. Abdurrahman, gak boleh Rahman sini, gak boleh. Tapi kalau lainnya boleh. Abdurrahim, Rahim sini. Abdul Karim, Karim sini. Tapi kalau Abdurrahman gak boleh ya, gak boleh ya. Rahman sini gak boleh, harus apa? Harus Durrahman. Hambanya Allah. Itu hambanya harus ada. Beda dengan ada orang namanya Abdul Karim. Karim sini enggak apa-apa. Karim maknanya orang yang mulia, orang yang dermawan lah. Aziz sini orang mulia.
gitu ya. Latif sini, Pak Abdul Latif namanya. Latif sini, boleh. Tapi kalau Rahman sini, tidak sama dengan Abdullah. Boleh enggak? Allah sini. Gimana manggilnya? Gimana manggilnya? Gimana manggilnya orang kerangkeng? Dula. Sidul. Tapi daripada Allah, lebih baik dula. Abdul hambanya Allah. Dibuang hambanya, tinggal Allah sini, enggak boleh. Sama dengan Abdul Rahman. Abdulnya enggak disebut Rahman sini, enggak boleh. Tapi kalau lainnya boleh, lainnya. Mau Latif, Karim, Rahim, Malik, Salam, Abdul Salam, panggilnya Salam ini, boleh. Tapi kalau Rahman enggak boleh ya. Minimal apa, panggilnya apa? Abdullah panggilnya? Gak boleh bersalah itu. Abdullah sebagainya Abdullah Sedul Sidul. Jadi daripada Allah lebih baik panggil Sidul lebih baik. Ya salah juga dipanggil Sidul gak salah. Bahasa Arabnya salah. Sidul Dul. Bagi Abdullah namanya. Jadi panggil gimana? Dul. Kami datang kemari untuk mengajak kamu sekalian meninggalkan menyembah berhala agar kamu menyembah Ar-Rahman. Faqala Syekh, si Habib An-Najjar, orang tua yang sedang gembala kambing, berkata, ama'akuma ayah, kamu bawa apa, bawa bukti apa? Ngaku jadi rasul apa buktinya? Ada enggak bukti-buktinya? Kamu ngaku rasul. Ama'akuma, apakah bersama kamu berdua ayah ada bukti? Faqala, maka dua orang itu jawab, "Na'am. Nashfil marid. Kami bisa menyembuhkan orang sakit. Baru bin Akmah, kami bisa mengobati orang yang buta sejak lahir." Buta sejak lahir. Wal abros, dan orang yang kena lepra. Wa nuhil mauta, dan kami bisa menghidupkan orang mati. Biidnillah, kata dua utusan, saya punya mukjizah atau punya ayat, punya tanda bukti bahwa saya ini utusan Allah, tidak bohong. Saya bisa ngobatin orang buta, orang lepra, orang kena lepra. Saya bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi kalau Oji bisa hidup orang mati, gak takut lah nanti orang mati hidup lagi. Nakutin juga sih orang mati. Faqala Syekh, si Syekh siapa namanya tadi? Syekh siapa? Jawab, Syekh siapa? Habib An-Nad. Supaya jangan ngantuk ini, supaya jangan ngantuk, jawab yang keras. Siapa namanya? Nah, kalau orang ngaji itu ngantuk karena duduk di atasnya sayapnya malaikat. Ya malaikatnya seneng didudukin. Nah, jadi maunya ngantuk karena empuk. Jadi kalau kamu main remi, duduk di sayapnya iblis. Jadi melek terus, melek. Di atas sayapnya malaikat enak. Maunya ngantuk. Faqala Syekh Habib An-Najjar menjawab, innali ibnan, sesungguhnya saya punya anak laki-laki maridon, sedang sakit. Mundusinin, sudah bertahun-tahun sakit. Qala, si dua utusan berkata lahu kepada Habib An-Najjar, intolik bina, ayo. Ayo mana anak kamu mana? Saya berangkatlah, kalau itu berangkatlah bina bawa saya. Ayo kami berdua di bawah mana? Anak kamu yang sakit mana? Hatta nattali'a, agar saya melihat ala halhi, keadaannya anak kamu. Fa'atas syah bihima, maka syah membawa dua orang utusan itu ila manzilihi, ke rumahnya. Fa'masaha, maka mengusap-usap dua orang itu ibnahu, anak syah yang sedang marid, yang sedang sakit dua bertahun-tahun. Faqama biiznillahi ta'ala, maka si anak yang sakit berdiri
atas izin Allah. Ini namanya mukjizat. Kalau nabi, kalau wali namanya karomah. Kalau ulama namanya, kalau kamu kebetulan. Kalau kamu kebetulan, doanya kebetulan mustajab. Ya, kadang-kadang kalau lagi ngepasin. Sahihan sembuh. Faqama binillah sahihan, sehat. Fa'amana Habib, maka Habib Syekh tadi, Habib An-Najjar, penggembala kambing, beriman bihima pada dua utusan itu. Fafasha, maka tersiar al-khobar, berita ada orang menyembuhkan segala penyakit. Dokter luar biasa ini, pegang sembuh, pegang sembuh. Fil madinati, dalam kota. Fafasha, maka tersebar al-khobar fil madinati, di kota Antakiyah. Wa syafallah, dan Allah menyembuhkan ala aidihima, melalui dua tangan, tangannya orang, dua orang tadi, tangannya dua rasul tadi. Kathiran, orang banyak, minal mardo, dari orang-orang yang sakit. Wah, di kota banyak orang sakit, sembuh semuanya. Bi'idhnillah. Dah. Wa fi riwayatin, satu riwayat. Kana syaikhu, si Habib ini, a'ma, buta orangnya. Fada'ayahu, maka dua orang utusan tadi berdoa, mendoakan syekh ini. Fakana basiran, maka tiba-tiba apa, basir mali biiznillahi ta'ala. Ini orang bisa gak percaya orangnya. Ya orang menurut filsafat Aristoteles, segala hal itu bisa terjadi, pasti ada sebab akan melahirkan akibat, namanya hukum kausalitas. Gak mungkin tanpa sebab terjadi. Itu filsafat. Imam Ghazali menentang Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, kita ini dipenjara oleh adat atau kebiasaan yang terjadi setiap hari. Setiap hari kita melihat kalau ada kertas bersentuhan dengan api terbakar. Setiap hari yang dilihat itu. Jadi akhirnya apa? Kita yang mengatakan, oh, api yang membakar. Karena apilah maka kertas ini terbakar. Dah, it's okay itu, it's okay. Kata yang berusaha, tidak. Itu hanya karena kita tiap hari melihat itu. Maka seakan-akan api yang membakar. Bahwa yang membakar adalah, yang bisa membakar adalah, Allah. Jawab adalah, Allah. Api itu hanya sarana. Ada api yang gak membakar. Nabi Ibrahim dibakar Namrud. Allah berkata, Allah berfirman, gimana? Kuni bardaw wasalama. Itu kalau enggak, jadilah api dingin, wasalaman, dan menyelamatkan. Kalau tidak ada kata-kata dan menyelamatkan, niscaya Ibrahim mati kedinginan oleh api. Untung Allah mengatakannya wasalaman, dingin yang menyelamatkan. Seandainya misalnya, ini tafsirnya Imam Ghazali, sampai segitu Imam Ghazali, api itu bisa mendinginkan. Jadi seandainya tidak ada kata wasalaman, niscaya Ibrahim mati kedinginan di dalam api. Itu Imam Ghazali melawan filsafatnya Aris. Jadi kalau ada orang di padang pasir mati, itu bukan karena nggak minum. Misalnya padang pasir nggak ada air, kehaus, mati orang itu. Bukan karena nggak minum, ya karena Allah mencabut nyawanya. Imam Ghazali. Maka orang yang nggak senang Imam Ghazali, orang yang tidak senang seperti Dr. Zaki Mubarak dari Mesir itu, Imam Ghazali penyebab utama mundurnya umat Islam. Imam Ghazali itu, Imam Ghazali maksudnya gini, ya betul, sebab akibat betul, tapi tidak satu-satunya, atau bukan hakikatnya, hakikatnya semua adalah Allah.
Hanya api mendekati kertas terbakar. Haus minum ya segar. Lapar makan ya kenyang. Itu kan tiap hari seperti itu. Tapi sebenarnya menentukan itu Allah. Buktinya, nah ini buktinya. Hubungan antara roh dengan badan. Antara roh dengan badan. Apakah hubungan kausalitas? Apa karena ada roh kemudian ada badan? Enggak. Disebabkan ada roh maka ada badan. Enggak ada hubungannya. Paham betul? Atau dibalik. Apa karena ada badan maka ada roh? Karena sudah lahir badan, bayi itu badan, ya fisik lah. Maka ada roh. Apa roh itu disebabkan ada badan? Adanya roh apa disebabkan oleh badan? Bukan. Adanya badan apa disebabkan oleh roh? Tidak. Wah, Aristoteles kalah itu. Aristoteles kalah, mentong itu. Kitabnya namanya apa? Muzdal namanya? Tahafutul Falasifah. Ditentang oleh Ibn Rushd dari Spanyol, dari Andalus. Ghazali salah itu, cara berpikirnya Ghazali itu salah. Semua juga mengakui ada Tuhan yang menentukan. Tapi Ghazali terlalu fatalistik. Maka tahafutul falasifah, kekeliruan para filsafat oleh Ibn Rushd ditentang lagi. Tahafut. Kekeliruannya Imam Ghazali dalam kitab Tahafut. Kalau kamu mau bikin lagi silakan. Tahafut. Jadi nyalakan siapa? Nyalakan Ibn Rushd. Paham enggak? Imam Ghazali menyalakan Aristoteles, kitabnya namanya Tahafutil Falasifah. Ibn Rushd belain filsafat, belain falasifah. Imam Ghazali salahkan kitabnya Tahafut. Nah, Oji mau belain Ghazali. Namanya tahafut. Dah. Wa kana fiha malikun. Nah, di Antakya itu ada penguasa setingkat gubernur atau apalah, wali kota. Yuqalu Aftakhis. Aftakhis kalau di sejarah. Aftakhis. Namanya siapa namanya? Aftakhis. Siapa namanya? Aftakhis. Wa kana min kibari muluki Yunan. Termasuk salah satu raja atau gubernur yang besar, yang berwibawa di negara Yunani. Krik. Sekarang namanya apa? Krik. Dulu namanya Yunan. Sekarang negaranya bangkrut. Negara Eropa yang bangkrut ekonominya Yunani. Gaji pegawai aja gak mampu. Bangkrut. Bahwa negara Aristoteles, Socrates, Plato. Eropa yang paling miskin sekarang, karena bangkrut, warnanya miskin. Wa kana Aftakhis tadi min kibari muluki Yunan, termasuk penguasa besar di negara Yunani. Min abadatil asnam, termasuk orang yang menyembah berhala. Fa'atal khobaro ilaihi, maka sampailah berita ada dua orang utus, ada dua orang lah, dua orang asing, bisa menyembuhkan orang sakit. Fada'a, maka Aftakhis tadi memanggil hadaini, dua orang utusan tadi. Faqala, man antuma, siapa kamu? Siapa kamu berdua ini? Qala, nahnu rasulan min Isa alaihissalam. Kami ini utusannya Sayyidina Isa. Dua orang kami ini, dua berdua ini, utusannya Sayyidina Isa. Qala Malik. Aftakhis berkata, Wabi majituma. Bawa apa kamu datang kemari? Membawa apa kamu datang? Kamu berdua datang kemari? Qala linad'uka min ibadati ma la yasma wa la yubsir ila ibadi man yasma wa yubsir. Saya datang kemari mengajak Anda agar Anda meninggalkan ibadah kepada sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat, agar menyembah zat atau Tuhan yang mendengar dan yang melihat. Kami datang kemari. Kan kalau kita jalan-jalan di Borobudur aja, di Borobudur,
Pernah aja di Jogja, candi itu ada orang banyak jual Tuhan kan. Ini untuk apa? Pelaris sepeda dagangnya laku. Ini untuk kekayaan. Loh, kamu enggak kaya punya dagang itu loh. Jual Tuhan supaya bisa jadi orang kaya. Yang jualnya enggak kaya, jualnya gimana sih? Nggak kaya dong, dong nih, saya bisa kaya karena ini, karena punya ini nih. Ayo beli, biar kamu kaya seperti saya. Jual Tuhan untuk kekayaan, yang jual melak. Mana sih? Jual untuk penglaris, tapi dia sendiri dagangnya nggak laris. Jual itu supaya laku cepat kawin, dia nggak laku-laku. Janda tua. Cuma dagang nih, ini saya pegang Tuhan, wah saya banyak yang mencintai. Saya banyak pacarnya, pantas tuh. Enggak, jualnya Tuhan yang bisa menarik simpati orang, tapi dia sendiri enggak kawin-kawin, enggak laku-laku sama Tuhan. Itu enggak dipakai kan? Ya batu dapat bikin sendiri, atau dalamnya manusia lah. Batu itu masih lagi disembah. Dulu malah zaman jahiliyah ada. Berhalanya dibuat dari dodol, dodol korma. Disembah pas di perjalanan kormanya habis lapar Tuhan dimakan. Ya itulah manusia. Tapi masya Allah yang namanya hidayah, yang namanya hidayah itu dari Allah. Yang percaya pada gitu itu, yang percaya pada batu itu, ya dokter, ya insinyur, ya profesor, yang otaknya cerdas. Orang Hindu kan, yang dokter juga banyak, insinyur juga banyak kan, percaya ya sulit ya, ya sulit namanya al-huda hudallah, petunjuk itu petunjuk dari Allah. Alhamdulillah kamu bu kaya apa entah kaya apa menjadi orang Islam yang bisa berpikir lah. Mereka dokter, insinyur, intelek, guru besar, profesor, batu dibikin dipesan lah ya, pesan ya. Pesannya bikin Tuhan yang bagus ya, disembah, dikasih bunga, dikasih sesajen tiap pagi, coba. Itu di Denpasar saja, kalau tukang sapu libur 3 hari, tumpukan sampah itu di Denpasar, sampahnya bunga. Ini kalau pagi ini nih, ayo ibu-ibu, ya dipesan oleh saya, oleh kamu misalnya, anu ya saya. Bunga 2 atau 3 di pocong tuh, pocong rumah saya 3 tuh, tiap pagi tuh, atau kalau sembahyang itu sembahyangnya itu sajen namanya. Kalau 3 hari tukang sapu libur Denpasar tumpukan sampah bunganya macam 5 supaya apa harmonis dengan 5, dengan Tuhan, dengan alam, dengan apa itulah, dengan sama makhluk, supaya harmonis hubungannya baik dengan 5 yang ada ya. Ya alhamdulillah kamu jadi orang Islam, walaupun Islamnya kayak Oji gini. Maka agama Islam agama yang mendorong kita berfikir, agama Islam. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang alam taro, apakah kamu gak melihat itu? Fangzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, coba lihat, coba berfikir maksudnya. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, apa kamu gak berakal? Quran itu mendorong kita agar berpikir. Ya, kalau kitab yang lain tidak. Agama Hindu itu orang kecil gak usah baca kitab suci. Yang baca kitab suci Brahma, pendetanya saja. Kyainya lah kyainya. Orang kecil gak usah ikut. Nah, Islam tidak. Semua orang Islam harus bisa minimal baca Al-Fatihah. Udah. Jadi baca kitab suci Quran itu sama saja dari kiai, profesor dengan tukang sampah, tukang pemulung sama. Kalau sholat baca Al-Fatihah. Orang jadi kalau Hindu itu ada 4 kasta, Brahma, Satria, Sudra, Varya. Yang 2 di bawah ini sudah varia, tidak boleh baca kitab suci. Enggak boleh tanya agama, tanya-tanya enggak boleh. Menurut aja lah. Enggak boleh tanya ustaz, enggak boleh. Tanya ustaz, enggak boleh. Orang kecil enggak boleh tanya-tanya. Udah, menurut aja.
dan tidak boleh di Jawa ini menggunakan kata ingsun. Ingsun raja, ingsun. Kalau orang kecil kamu ini kawulo. Kalau itu artinya budak. Sampean dalam. Apa sampean dalam tuh? Debu yang ada di kakimu. Jadi kalau kamu sama raja sini, raja duduk sini. Terus mau sampean dalam ternyata saya adalah debu yang ada di kakimu. Coba. Ngomong ingsun enggak boleh, ingsun tuh raja. Datang agama Islam, kayaknya ngajarin nawaitul wudu'a, nawaitu niat sopo. Masya Allah, seumur-umur baru boleh ngomong ingsun setelah masuk Islam. Kalau gak masuk Islam gak boleh nih ngomong ingsun. Gak mungkin. Setelah masuk Islam, mulut saya seumur-umur boleh ngomong ingsun. Usolli niat sholat sopo. Masya Allah. Kalau tetap di agama Hindu, gak bakal ketemu dengan kata insun, gak bakal ketemu. Artinya apa? Artinya masyarakat Jawa merasa diwongke, merasa di apa? Orangkan. Merasa ada harga dirinya, eksistensinya. Setelah masuk Islam, kalau gak masuk Islam gak ada harganya. Masuk Islam ada harganya. Sama dengan raja, insun. Sama. Raja usoli sholat sopo insun. Kita juga usoli sholat sopo insun. Jadi berbondong-bondong lah masyarakat Hindu Jawa masuk Islam. Hanya 50 tahun Wali Songo mengislamkan masyarakat Jawa dan sekitarnya hanya 50 tahun. Tahun 1450 sampai tahun 1500. Majapahit bubar, Pajajaran bubar, Sriwijaya bubar tanpa ada peperangan, tanpa ada demonstrasi, tanpa ada sholat di Monas. Islam sendiri cuma. Nah, makanya tadi ketika rakyatnya boleh ngomong ingsun, boleh baca kitab suci, berbondong-bondong ikut Demak, ikut Islam. Nah, Raja Brawijaya V sendiri punya istri Cina muslimah namanya Subacu Banci, punya anak laki-laki namanya Jinbun. Kemudian masuk Islam di tangan Syekh Rahmatullah Sunan Ampel, jadi Raja Demak, pertama kali Raja Islam di Jawa. Namanya Raden Fatah alias Jin Putra Brawijaya V. Loh, orang Jawa, orang Hindu ikut Demak meninggalkan Majapahit. Lama-lama raja bapaknya ini sendirian, bisa sendirian rakyat. Akhirnya lama-lama bapaknya masuk Islam. Dengan masuk Islamnya Brawijaya V, bubarlah, tamatlah riwayatnya Imper Majapahit. Kerajaan macam yang dulu pernah gagah perkasa ketika Hayam Wuruk Gajah Mada, kan gitu ya, sampai ke Sri Lanka sana, ke Filipina Selatan, Majapahit semua itu bubar diapakan? Karpe dewe, bubas dengan sendi. Orang Jawa mengatakan ilang sirno kertaneng bumi, hilang sirna, ditelan. Gak ada yang bom, gak ada yang demo, gak ada yang nyerang, bubarkan ke dewe. Ilmunya mana? Ilmunya orang Jawa yang katanya sakti, orang Hindu ilmunya bisa terbang, bisa ngilang. Suro diro joyo ningrat lebur jening pangastuti. Kehebatan orang Jawa kalah oleh doanya santri. Santri dulu tapi, kalau santri oji ya gedobros. Mainnya main doa, kiai menang doanya. Sunan Kalijaga tuh selalu bawa jago. Ayo diadu jagonya. Ayo kalau saya kalah, saya masuk agama kamu. Kalau kamu kan Islam ya, iya menang. Menang terus jagonya Sunan Kalijaga. Kalau Pajajaran, gara-gara kutilang, gara-gara kuning tinggi langsing. Dari selatan mendengar ada agama baru Islam dibawa oleh Syekh Kuro di Rengas Dengklok, namanya Syekh Hasanuddin, orang Cina itu, Cina Muslim, kiai malah Syekh Kuro itu qori, ahli kiroat, suaranya enak. Maksudnya bunuh itu, siapa yang orangnya bawa agama baru? Agamanya Buddha, Buddha kalau Pajajaran, kalau Majapahit Hindu. Sampai di Rengas Dengklok ada kutilang baca Quran, kuning, tinggi,
juga gembrot, bulat. Pesek lah usahanya. Akhirnya tadi mau bunuh, jatuh cinta, tergila-gila. Namanya Subang Larang. Malah ngelamar jadinya sama kiainya itu. Itu Subang Larang anaknya Ki Gede Tapa, Bandar Pelabuhan Cirebon. Dulu Cirebon banyak orang cantik dulu. Ngelamar. Ngelamar kata Syekhur, ya masuk Islam dulu kalau mau kawin murid saya. Ya udah masuk Islam. Ada mas kawinnya, kawin tuh gak asal kawin. Apa mas kawinnya? Lintang Kerti Tasbeh, bintang yang ikat lah. Ya udah saya mau cari Lintang Kerti, gak ada di sini. Ada di mana? Di Mekah sana. Ya udah saya mau berangkat ke Mekah. Sangnya sudah kelupak-kelupak itu udah cinta banget sama kutilang itu udah tergila-gila udah. Udah saya mau cari, mau ambil ke Mekah. Keluar dari rumah, hong. Biasanya bisa terbang kalau bilang hong biasanya. Gak bisa. Sekali lagi, hong. Gak bisa. Kata Syekhuro, kamu sudah Islam. Kalau mau terbang, bismillahirrahmanirrahim, baru hong. Wah, nurut dia. Bismillahirrahmanirrahim, hong. Sampai ke Mekah. Tidak lama datang bawa tasbih. Percaya gak? Saya silahkan, enggak apa-apa. Tapi akhirnya kerajaan Pajajaran hilang. Menjadi Islam semua. Kecuali Patih Pucukumun dengan anak buahnya suku Badui di Malimping, Lebak. Tidak mau masuk Islam, tapi tidak mengganggu Islam. Agamanya namanya Karuhunan. Ini harus tahu sejarah, harus tahu. Yang namanya sejarah peradaban, kita mau menceritakan Nabi Muhammad lahir. Sebelumnya diceritakan dulu. Sebelum Nabi Muhammad, sebelum kita cerita atau baca atau tahu tentang Nabi Muhammad lahir, Nabi nak lahir, ya pasti ceritanya pasukan gajah nyerang Ka'bah, berhala ratusan berhala disembah, kelakuannya orang Arab kalau punya anak perempuan ditanam hidup-hidup. Pokoknya jahiliyahnya diceritakan enggak? Baru Abu Jahal kelakuannya kayak gini. Perang terus antara satu suku yang lain, perang Fijar 40 tahun waktu zaman jahiliyah. Datang Nabi Muhammad, baru sejarah Islam masuk. Paham enggak? Kurban sejarah harus begitu. Nah di Jawa mau bicara Islam, yang dongeng itu dulu. Dongeng kutilang, dongeng berhala dulu, baru cerita Sunan Gunung Jati datang, Sunan Ampel datang, gitu. Namanya sejarah peradaban. Jadi tidak mungkin kita bicara Islam, sejarah Islam di Indonesia langsung Islam datang. Ya enggak mungkin. Harus cerita dari Majapahit dulu, kan gitu ya? Pajajaran dulu, Majapahit itu apa? Kerajaan besar, siapa raja paling besar? Gajah Mada, Hayam Wuruk, patihnya paling terkenal Gajah Mada. Kekuasaannya sampai melebar luas sampai ke Malaysia, Sri Lanka, Filipina Selatan, semua dulu Majapahit. Gitu loh cerita itu. Datang Islam, gitu loh. Mau cerita ujung-ujung. Datang kiai pakai gamis, Masya Allah, wah. Akhirnya terpilih. Lari semua malah gak jadi Islam. Ya ini nanti cerita. Ada apa kamu datang ke sini? Kami akan mengajak Anda agar meninggalkan menyembah Tuhan yang tidak mendengar dan tidak melihat, menuju atau pindah kepada Tuhan, menyembah Tuhan yang melihat dan mendengar. Qala Malik. Raja jawab, Aftikhis tadi. Alana ilahun duna alihatina. Alana. Apakah kami punya ilahun Tuhan yang lain? Duna alihatina. Selain Tuhan kita. Kola. Dua utusan tadi jawab, naam. Ya. Wahua, Tuhan yang satu itu adalah
man aujadaka, Tuhan yang mewujudkan kamu, wa rabbaka, dan mendidik atau mengembangkan kamu, wa alihatuka, dan sesembahan kamu. Qala, raja berkata, quma, berdiri kamu berdua, ayo berdiri. Hatta anzura fi amrikuma, saya akan lihat apa nanti urusan kamu lah, saya akan lihat dulu, saya akan pikir dulu. Fatabi'u manas, maka manusia banyak, masyarakat banyak mengikuti dua orang tadi, mengikuti dari belakang. Fa'akhadhuhuma, mereka menyeret dua orang itu. Wadorobuhuma, dan mereka orang-orang melempari, memukuli, memukuli dua ustaz itu. Fisuki, dalam pasar, gitu. Ceritanya gitu. Ini baca Yasin apa, gak ngerti ceritanya gimana nanti. Waduh, sampai Quran yang paling kotor surat, coba lihat Quran tuh kan putih, Quran putih ya kertasnya, yang paling kotor adalah surat. Masya Allah, ludah kok isinya itu, kena ludah terus. Coba lihat Quran yang paling kotor, Yasin, pasti Yasin paling kotor. Itu orang mati baca Yasin. Nah, kalau baca Yasin ya, ya dapat pahala insya Allah, bacanya benar tajwid dapat pahala. Tapi syukur-syukur lebih-lebih santri takofah paham artinya, paham ceritanya, begitu. Apa siapa bagus bacanya, tapi nggak ngerti artinya, nggak ngerti gimana ceritanya. Ini cuma apalan doang. Ini makanya penting ngaji tafsir, penting ya, supaya kita tahu baca Yasin ngerti. Jadi ketika dibaca di sini ada, oke, ingat sejarahnya. Wadribahum makin nasabal kolej ijan muslimin darussalim ini makin dungu fazil dan kita fakolu. Sambil pikirannya ingat tafsirnya, kamu udah lancar baca ya, di atas kuburan bapak kamu lah baca lah. Ijan fakolu inna ilaikum ilaikum salun kolu. Sambil ini sambil membayangkan cerita ini ya, itu ya supaya mantap. Wafiri wati Wahab, dan menurut ceritanya Wahab bin Munabbih, Wahab bin Munabbih, anna Isa alaihi salam, Nabi Isa ba'atha mengutus hadainir rajulaini, dua laki-laki ini, ila Antakiyah, menuju kota Antakiyah. Fatayaha, maka berdua orang itu sampailah ke kota Antakiyah. Walam yasila ila malik, tapi belum nyampe ke raja, belum nyampe beritanya lah. Fatolat muddatu maqamihima, maka lama, panjang atau lama zaman waktu dia tinggal di Antakiyah itu, orang lama tinggal di situ. Fakharajal maliku, maka keluarlah raja suatu ketika, Aftakhis tadi keluar, data yaumin, suatu hari, ila sahra'i, menuju padang pasir. Begitu ada raja lewat, ada patwanya lah, ada pampasnya, ada wing 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 wing. Dua orang ngomong, Allahu Akbar. Nah ini anak punya Habib Rizik ini. Ada raja lewat, Allahu Akbar. Fakabbaro, maka takbirlah berdua itu, raja lewat tuh. Wadzakar Allah, dan zikir, La ilaha illallah. Faghadzabal malik, raja marah. Siapa ini? Apa sih itu? Ada suara apa sih itu? Fa'amara, maka perintah siapa malik, bihabsihima, menahan atau memenjarakan lah, mengurung, memenjarakan dua orang itu. Wajullida kullu wahid minhuma mi'ata jaldah, setiap satu orang dari dua itu dicambuk berapa? 100 kali cambukan. Faqalu, orang-orang berkata, kadzabal mursalun, mursalat kan mursalan, dua orang itu bohong ini, orang bohong ini. Waduriba, dan ditempelangi, dipukuli dua orang tadi. Thumma ba'atha Isa, kemudian Isa mengutus lagi Ra'isal Hawariyin, pemimpin Hawariyin, tokoh sahabat besar lah. Wahua namanya Syam'un, kata orang sekarang namanya apa? Syam'un kata orang sekarang apa? Simon, bahasa Arabnya Syam'un. Jadi ada kiai bisa ngobatin sakit gigi, nulis di kertas Syam'un, nanti tak dilipat, dipaku di atas pintu, tok, sin dulu sin, sembuh dulu, belum, pindah ke mim, tok, belum,
tidak lagi pakunya, ke ain, ke sembuh belum? Belum. Pas terakhir ngakunya harus ngaku sembuh ya, ya sembuh ya, bilang sembuh. Dipaksa lu agar bilang iya sembuh gitu bilang. Biasanya kalau kesalin mim aja udah sembuh. Disin dulu, dipaku di atas pintu, kertas dilipat. Lo nggak sembuh belum, belum kayak belum kayak pindah ke mim. Belum ya, belum belum. Biasanya kalau disana ain udah sembuh, ini belum. Saya pas nun terakhir, sembuh ya, ya sembuh ya, ya sembuh ya. Wahwa Syam'un. Nabi Isa mengutus Ra'isul Hawariyin namanya Syam'un ala athrihima, dia di belakang atau mengikuti dua orang itu. Fadakhala Syam'un, maka masuklah Syam'un hadhil baldata, kota ini, yaitu apa, kota apa? Antakya. Mutanakiran, sembunyi-sembunyi, coba orang gak tahu lah. Mutanakir apa, apa namanya? Mutanakir apa? Menyamar, menyamar ya, menyamar. Fadahaba ila sijdi, maka si Syam'un datang ke penjara yang di dalamnya ada dua temannya tadi. Faqala Syam'un lisajjan, maka Syam'un berkata kepada sipir, sajen sipir, sajen penjaga penjaga, bahasanya apa? Bahasa Arabnya sajjan, yang di penjara namanya masjun, sijin ya boleh, sijin, sijin, yang jaga penjara, yang di penjara, penjaranya sijin, sijinun, sijin. Faqala, maka berkata Syam'un lisajjan kepada sipir penjara, penjaga penjara, uridu an atasaddaqu ala mahbusain bi hadhihi al-arghifah. Saya datang ke sini hanya akan ingin sedekah. Ini ada roti kepada dua yang di penjara ini. Di dalam ada dua orang tuh yang di penjara di kerangkeng tuh. Mau saya kerangkeng tuh anu, kan tuh penjara kerangkeng semua. Nah, mak saya mau sedekah roti ini sama ini. Nah, ya boleh. Tsumma dakhala Syam'un as-sijna, maka Syam'un masuk ke penjara. Wa ata indahuma, mendatangi dua temannya itu. Wasalam anhalih, matanya, mina, gimana ceritanya kamu ini sampai berdarah-darah gini? Itu gigi kamu sampai lepas satu ya? Oh, sampai aduh, kamu sampai kukunya ada yang lepas itu, gimana ceritanya soal gini? Wah, ini masih bekasnya, bekas merah-merahnya dipukul ya, ya, ini apa rotan? Kira-kira begitu, kira-kira. Ini makan belum boleh, ini makan. Rokok ada rokok? Gak ada. Wa qala qad ajjaltuma fil amr. Kamu salah. Kamu dakwahnya terburu-buru, dakwahnya ada raja lewat, Allahu Akbar. Salah. Ya. Ini nas ini tadi saya cerita ini salah ini sama. Syam'un mengatakan, ajjaltuma, kamu terburu-buru fil amr dalam masalah dakwah. Falam ta'khudha al amra birrifqi. Kamu tidak mengambil sesuatu, ya dakwah inilah suatu dakwah, persoalan ini, dakwah ini berifki dengan pelan-pelan. Faqad asba amrakuma amra imra'atin lam talfi shababiha fawladat fi akhir umriha waladan faradat an takbur waladuha fi zaman qalil fat'amathu khubzan. Faqad asba amrakuma, kamu ini seperti, kamu berdua ini seperti amrom ro'atin, seperti ceritanya perempuan, lam talid, tidak pernah punya anak, fi syababiyah, ketika masih mudanya, fa waladat, punya anak, fi akhir umurnya, ketika sudah nenek-nenek, dari muda tidak punya anak, setelah tua punya anak, fa aradat, maka si nenek-nenek ini, antak buruk, ya, waladaha antukabbir waladaha, ingin membesarkan anaknya dengan cepat, fi zamanin qalil, waktu yang sedikit. Fa'at amat huma, kasih nenek-nenek ngasih anaknya itu khubzan, roti. Bangga, paham ceritanya nih. Kamu ini dakwah aku buru-buru gitu, seperti ada nenek, ada orang perempuan sejak mudanya gak punya anak, setelah tua punya anak,
ingin anaknya segera besar, mumpung masih hidup lah. Nanti kalau saya mati anaknya masih kecil, jadi supaya cepat besar, bayi baru umur seminggu dikasih roti. Ini mending roti singkong, supaya cepat besar. Wal mauludu, dan anak kecil yang baru lahir itu la ya'rifu, tidak tahu kaifa ya'kulu, bagaimana makan. Fa baqiyal khubzu fi batnihi, maka roti ada di perutnya. Fa mithlukum mithl hadhihi, kamu berdua itu kayak ini, kayak perempuan ini. Ini Syam'un memarahi dua temannya di penjara itu. Paham enggak? Kalau ada raja lewat, Allah Akbar. Begitu setelah dakwahnya salah, dakwah begitu. Raja lewat, Allah Akbar. Sama seperti yang perempuan punya anak buru-buru, ingin cepat anak cepat besar, dikasih makan sambel ketoprak. Amma sami'tuma, apa kamu gak mendengar? Annal ajalata minas syaitan, yang namanya terburu dari syaitan. Wa ta'anni, pelan-pelan, minar rahman. Al ajalatu minas syaitan, wa ta'anni minar rahman. Keburu-buru itu kerjaannya atau perintahnya syaitan. Wataknya syaitan keburu-buru. Jadi kalau kamu apa-apa keburu-buru, seperti ta'anni, pelan-pelan tapi mantap, itu dari Allah. Maksudnya terprogram, teragenda, ada tahapan-tahapan, itu minar rahman. Kalau sembarang, sembrono, apa sembrono itu, apa sembrono itu? Ngabur, itu minas. Thumma kharja Syam'un, kemudian Syam'un keluar, minas sijin dari penjara. Faja'ala yu'ashiru hasyiatal maliki. Nah ini, Syam'un caranya dakwah begini. Syam'un keluar dari penjara, nengok dua orang tadi, mulai pelan-pelan mendekati kanan kirinya raja, staf-stafnya raja lah, orang-orang istana. Hasyiatal itu artinya orang pinggirannya raja, ya tukang nyapunya dulu, nanti kepala kantornya, nanti staf khususnya itu dulu ya, nah, sekretarisnya dulu, itu pelan-pelan tukang sapunya dulu, tukang jaga pintunya dulu kenalin. Kemudian hatta anisubi, sehingga mereka Hasyiatul Malik, orang dekatnya itu senang dengan si Syam'un ini. Orang bagus bergaulannya, suka bawa rokok, jerokok bareng-bareng gitu kan. Bawa roti bakar, bawa ketoprak, dimakan bareng. Akhirnya senang itu orang-orang si istana. Farofa'u khobarahu ilal Malik. Maka si Hasyiatul Malik, orang-orang staf istana, menyampaikan berita kepada raja, ada orang baik setiap hari datang ke sini, bawa rokok, bawa jarum coklat, bawa ketoprak, bawa kerupuk, padahal ada petisnya segala, ada kikil itu di bawah sini, kikil, ada buntut, sop buntut. Fada'ahu, maka si raja memanggil, bawah sini, panggil orang sini, kata raja. Warga asyik lama-lama kenal dengan raja, wa ansabihi wa akrabahu, lama-lama senang, nyaman berteman si raja itu, raja berteman orang ini nyaman. Wa akrabahu, raja memuliakan, ini orang pinter ini, bijak ini, arif ini, raja senang. Thumma qala lahu, suatu ketika ngomong si Syam'un, dzata yaumin, suatu hari, ayyuhal malik, raja, balaghuni annaka habista fi sijn rajulain, saya dengar kamu itu memenjarakan di dalam penjara dua orang laki-laki. Fadhar tauma, kamu memukuli dia berdua. Hina da'awat, ketika mereka berdua mengajak kamu ila ghairi dinika, mengajak pada agama selain agamamu. Fahal kalam tauma, apa kamu sudah pernah ngajak ngomong dialog sama dia? Paham gak? Lama-lama si Syam'un ngomong sama raja, saya dengar Anda memenjarakan dua orang, ketika dia mereka berdua takbir lah, kemudian kamu marah langsung dipenjara. Pernah gak diajak ngobrol? Pernah gak diajak? Ya coba sih, kayak apalah.
kayak apa sih? Terus dia ngomong-ngomong, pernah enggak? Wahai sami'ta qaulahuma, apa anda raja pernah mendengar ucapan berdua itu? Faqal Malik, raja jawab, lah enggak pernah. Faqad hala baini wa baina dzalikuma ghadabi, karena faqad hala menghalangi baini antara aku wa baina dzalikuma dan dua orang itu ghadabi, marahku, karena saya sudah marah sama dua orang itu. Lagi jalan ditakdiri, itu apa sih? Jadi marah saya itu sampai saya enggak mau ketemu dia, karena saya marah. Qala Syam'un, fa in ra'aita maslahatan ud'uuma, kalau anda menganggap ada baiknya, saya mau manggil berdua ya, hatta nattali'a, sehingga kita tahu ala ma indahuma, apa yang ada di diri berdua itu. Fa'ata bihimal Malik, raja panggil penuh, panggil dua orang dalam penjara ke sini. Faqala huma, di hadapan raja dua datang dari penjara tuh. Faqala huma al Malik, faqala huma, Syam'un berkata, man arsalakuma ila huna, padahal temannya, padahal pura-puranya gitu, pura-puranya, man arsalakuma, siapa yang menyuruh kamu berdua ila huna datang kemari? Qala, berdua jawab, Allah alladhi khalaqa kulla syai'in wa laysa lahu syarik. Pokoknya ini FPI ini nih, terang-terang itu enggak pakai diplomasi, ngomongnya langsung aja, tembak langsung. Siapa yang menyuruh kamu datang kemari? Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, Tuhan segala sesuatu, tidak ada apa? Syarik. Tidak sekutu bagi Allah. Jawabnya langsung itu, jangan diri para raja itu. Tuma qala Syam'un, sifat lana sifatahu, coba gambarkan kayak apa sih Tuhanmu itu, coba gambarkan sifatnya kayak apa. Faqala, jawab, innahu yaf'alu ma yasha'u wa yahkumu ma yurid. Langsung aja ini, innahu Tuhan, yaf'alu yang berbuat, ma yasha'u apa yang dia kehendaki, wa yahkumu dan menghakimi, menghukumi, ma yuridu apa yang dia kehendaki. Waduh, pokoknya Tuhan yang maha kuasa ya. Tsumma qala Syam'un, wa ma ayatukuma, apa ayat yang kamu miliki yang membenarkan ucapanmu itu? Qala, ma yatamannahu Malik, apa minta apa raja? Raja mau apa? Paham enggak? Syam'unnya tanya, kamu bawa bukti apa ngaku utusan Allah itu? Apa buktinya? Dia jawab, raja minta apa? Minta saya jadikan gunung jadi emas? Apa minta saya datangkan sapi? Apa minta apanya? Fa'amaru Malik, maka raja perintah, hatta ja'u bihulamin maqmusil aynain, terpanggil itu si jomblo tuh yang matanya buta, ada orang matanya buta udah lama, panggil tuh. Wa maudhu 'ainaika al-jabha, tempat matanya seperti dahi, jadi enggak ada matanya, bukan buta, tidak ada, ini rata, enggak ada matanya, bukan buta, kalau buta ada matanya tapi enggak lihat, ini enggak, tempat matanya aja enggak ada, rata dengan dahi. Namanya siapa enaknya? Enak dikasih nama siapa enaknya? Kita kasih namanya, ini enggak ada namanya, kasih nama siapa enaknya? Fama zala, maka dua utusan tadi, dua rasul tadi, yad'uwa li rabbahuma, berdoa kepada Allah, hatta syaqqa mawdi'ul basar, membuka syaqqa, membelah tempatnya mata ini, retak. Fakhadha bundukota ini, minati ini. Kemudian si Rasul tadi mengambil dua bulat. Apa? Dua apa namanya? Dua klereng ya. Dibikin dari tanah liat, minatin. Ngambil itu. Wawu ini. Yang salah siapa? Yang nyetaknya sah, karena ini kan tulisnya fawadu'ahuma, salah ini, fawadu'ahuma,
Maka si bulatan itu, dua bulat kelereng tadi yang dari tanah liat, diletakkan fi hadiqataihi di sininya. Fasaratan halataini, maka dua kelereng menjadi biji mata. Ya besur bihima yang bisa melihat bihima dengan dua biji mata itu. Fata'ajjabal maliku, maka heran si raja. Hebat dua orang ini, kata raja, hebat luar biasa. Dah, maliknya, raja ngomong gitu, Syam'unya ngomong gini, Syam'unya. Faqala Syam'un lil malik, Syam'un ngomong sama raja, in sa'alta man alihatuka hatta tasna'a sun'an mitla hadha, fayakulaka syaraf. Si Syam'un berkata, raja, coba ente atau anda minta pada Tuhan anda, mintalah pada Tuhan anda sehingga ente atau anda bisa berbuat seperti yang mereka buat. Paham gak? Rajanya heran tuh, hebat ini orang matanya aja gak ada, sekarang bisa dari tanah tempelkan situ, sekarang bisa melek jadi mata. Nah, kata saya, coba Tuhannya sampean bisa gak berbuat kayak gitu, coba ngomong sama raja gitu, coba Tuhannya ente coba minta pada Tuhan ente supaya bisa berbuat seperti ini, bisa gak coba? Nah, fayakul kasyaraf, nanti anda bisa menjadi orang terhormat, walaikum, dan Tuhan kamu juga terhormat. Faqalal malik, ya Syam'un, laisa li anka sirrun maktum, bagi saya dengan kamu tidak ada rahasia, Syam'un, sudah sahabatlah saya dengan kamu ini, kata raja. Inna ilahana alladhi na'bud la yasma' wa la yatsru wa la yanfa' wa ka. Terus terang saja, Syam'un, sudah terus terang aja lah sama kamu, enggak ada rahasia lah, kamu sudah lama kenal. Tuhan saya itu, Tuhan kita ini yang kita sembah, tidak mendengar, tidak melihat, tidak ada manfaatnya, tidak bermanfaat. Apalagi ngasih orang lain bisa melihat, dia sendiri tidak melihat. Wa kana Syam'un idza dakhala mali ala aslam yadkhul bidkhuli wa yusalli katsiran. Wa kana Syam'un, dan Syam'un itu idza dakhala mali, ketika masuk ke ruangannya raja al asnami. Ketika raja al-Aslami di ruangan berhala, tempat nyembah itu, yadkhulu Syam'un masuk, bidkhulihi dengan masuknya raja, wa yusalli katsiran, wah Syam'un pura-pura ikut salat nyembah berhala. Ini caranya dakwah, gini cara dakwah. Enggak Allahu Akbar tadi. Sebuah pentung itu, Allahu Akbar. Ini enggak. Syam'un kenal raja, masuk ke ruangan berhala mau nyembah, ikut gini-gini. Paham gak? Ini namanya dakwah bil hikmah namanya. Wa tadarra, berdoa, tadarra sama dengan rajanya itu. Hatta dhannu, sampai-sampai orang banyak menyangka, mengira, anna Syam'un ala millatihim, agama Syam'un sama seperti agama mereka. Syam'un sama dengan agama kita ini. Seperti Sunan Kudus melarang orang Kudus, orang Islam, korban motong sapi. Kata orang Kudus yang Hindu, jadi agama Islam itu podo karo agamaku. Gitu. Sama-sama menghormati sapi. Ya wis, ikut Islam aja, ikut Sunan Kudus aja, gitu jadinya. Sama-sama menghormati sapi. Agamanya Sunan Kudus sama agama kita, menghormati sapi. Ikut Sunan Kudus aja yuk. Akhirnya orang Kudus, orang Pati, orang sekitarnya masuk is. Sampai sekarang kalau kamu datang ke Kudus, soto kerbau, nggak ada soto sapi. Lihat cara Kudus itu, soto sampai sekarang padahal sudah nggak ada orang hidup padahal. Dah. Faqal Malik lil Rasulain, raja berkata kepada dua orang Rasul tadi, in qadara ilahukuma alladhi ta'bud annahu alaihi ma'amwat aman nabih wabikuman. Kalau Tuhan kamu berdua bisa menghidupkan orang mati, kalau jika Tuhan kamu berdua yang kamu sembah bisa menghidupkan orang mati, saya akan beriman kepada Tuhanmu dan saya akan beriman kepada kamu berdua. Qala ilahuna qadirun ala kulli syai', Tuhan kami berkuasa apa saja, segala sesuatu. Faqal Malik,
Inna hahuna mayyitan mata mundu sab'ati ayyam wa ila akhiratihi wa inni akhartuhu. Di sini ada mayit sudah mati 7 hari. Inni akhartuhu, saya enggak langsung saya kubur. Walam adfan, dan saya tidak menguburnya. Hatta yarji abuhu, karena menunggu bapaknya belum pulang. Sampai bapaknya pulang, maka abu ghaiban, bapaknya tidak ada. Faja'u ila mayit, maka raja, 2 utusan, Syam'un datang mendatangi mayit. Waqad taghayyara launuhu, rupanya sudah berubah. Ya, orang sudah 1 minggu. Faja'ala yad'uwani rabbahuma ala niyatan. Maka 2 orang tadi berdoa kepada Allah, banter, keras, Allahumma. Yang tadinya pelan-pelan sekarang keras-keras. Berdoa kepada Allah ala niatan terang-terangan. Waja'ala syam'un yad'u rabbahu sirran. Syam'un juga berdoa, tapi pelan-pelan, enggak kelihatan. Berdoa sama aja berdoa kepada Allah. Faqamal mayyitu, maka berdiri si mayit. Bi'idnillahi ta'ala. Faqala, si mayit ngomong gini. Inni qadimtu sab'ata ayyam wa muttu musyrikan. Saya mati 7 hari dan saya ketika mati musyrik. Fa'adkhiltu fi sab'ati awdiyah. Maka saya dimasukkan ke 7 jurang. Fi minan nari, dari api. Fa in uhadzirukum amma antum fi, maka saya akan memperingatkan kamu sekalian dari apa yang kamu percayai. Fa aminu billah, beriman kepada Allah. Coba yang ngomong siapa ini? Ngomong siapa? Mayit yang baru saya mati 7 hari. Saya dimasukkan ke jurang api. Jurang 7 lembah isinya api. Jurang isinya masih dimasukkan ke 7 jurang api. Sekarang saya ajak kamu sekalian masuk Islam, berimanlah kepada Allah, kepada Tuhannya orang ini. Nah, gitu. Fa'amru, thumma qala mayyit. Mayyit cerita begini. Futihat abwabus sama'i. Pintu langit dibuka. Fa'idha nadhartu ra'aitu syabban hasan wajhi. Begitu langit pintu langit dibuka, saya lihat ada orang ganteng, tampan, masih muda. Yashfa'u liha'ula as-salasah. Ini orang 3 tadi minta tolong pada orang ganteng ini. Paham enggak? Saya kan di apa namanya? Di neraka. Tiba-tiba langit membuka. Ada orang muda kan? Kayak ujilan ya. Ganteng. Lah saya lihat si orang ganteng ini dimintai tolong oleh 3 orang tadi, Syam'un dan 2 rasul tadi, paham nggak? Jadi si 3 orang ini berdoa minta tolong, yang nolongnya anak orang muda yang ganteng ini, ya malaikat, paham nggak? Faqal Malik, siapa 3 orang itu? 3 orang yang minta tolong pada orang ganteng siapa? Wa man salasa, siapa 3 orang itu? Qala ahaduhum. Nomor 1 Syam'un ini orangnya nih. Nomor 1 Syam'un ini pura-pura nyembah berhala dengan Anda. Ini Syam'un ini. Wahada ini, dan 2 orang ini. Jadi yang minta 3 orang minta tolong pada orang ganteng, 3 orang. Jadi Syam'un dan 2 orang temannya ini. Washaro, dan si mayit itu menunjuk ila sahibai, kepada 2 temannya Syam'un. Fata'ajjabal Malik. Maka Malik heran, raja heran. Walamma alima Syam'un anna qawla qad atrafil akhbarahu bil hal wa dalil Islam. Nah, raja udah heran, terbengong-bengong. Walamma alima Syam'un anna qawlahu qad atrafil Malik. Setelah Syam'un tahu bahwa omongannya mayit mempengaruhi raja, akhbarahu, Syam'un memberitahu kepada Malik bilhali, keadaan yang sebenarnya. Saya juga sebenarnya utusannya Isa alaihissalam. Saya mengajak Anda masuk Islam. Bukan rahasianya, setelah tahu Maliknya sudah mulai terbengong-bengong, bingung dia. Wada'awil Islam, fa'amanna al-Malik, maka fa'amanna,
Salah-salah itu ada alifnya salah tuh. Alifnya buang. Fa'a mana? Gak ada fa'a mana, gak ada ya. Fa'a mana? Maka berimanlah al-maliku raja wa amana qaumuhu dan kaumnya rakyatnya juga beriman. Maka far'akhul masih ada yang kafir. Wa man lam yu'min sahaja Jibril alaihim sayhau fahlaku. Wa man lam yu'min orang tidak beriman. Kalau rakyatnya si raja yang tidak mau beriman, gimana? Diteriakin oleh malaikat Jibril, diteriakin. Malaikat Jibril hanya teriak. Gimana? Fahalaku, maka mati semua. Jadi rakyatnya raja tadi yang beriman ada banyak, ada yang tidak beriman. Oleh malaikat Jibril diteriakin, fahalaku mati semua. Wah, kamu teriakin malaikat Jibril jadi abon. Jadi tepung mana orang teriak malaikat Jibril. Iya. Itu cerita begitu ya, cerita tafsirnya ayat tadi. Wadriblahum tadi. Wa fi riwayatin, ada satu riwayat lagi begini. Qila inna ibnatal maliki, anak perempuannya raja tadi, tuwfiyat mati. Faqala Syam'un, maka Syam'un berkata, ya ayyuhal malik, raja, utlub min hadainir rajulain. Syam'un yang ngomong, mintalah pada dua orang ini, ayyuhyaha ayyuhya ibnatak, agar dua orang ini menghidupkan anak perempuanmu, putrimu. Fatalabal maliku, maka raja meminta dalika agar bisa menghidupkan, agar bisa hidup tadi, minhuma kepada dua rasul itu. Faqoma wasolaya, berdiri si dua orang tadi, utusan tadi, sholat, wada'awa dan berdoa, fil alamiyah terang-terangan, wasyam'un ma'ahuma fisir, syam'un berdoa juga tapi pelan-pelan. Fa'ahyallahu ta'ala al-mar'ata, Allah menghidupkan si putri yang mati tadi. Wan syaqqal qabru, kuburannya apa? Membuka. Fakhrajat, maka anaknya raja berdiri, datang apa berdiri dari kubur. Ini kayak ceritanya Qais Laila ini. Tahu enggak sih? Qais itu anaknya orang kaya. Laila. Laila anaknya orang kaya. Qais miskin, padahal masih sepupu. Miskin penggembala kambing lah. Wah, tapi dua orang itu jatuh cinta. Waduh, sampai syairnya luar biasa. Terkenal syair-syairnya tuh sastra bahasa Arabnya tinggi banget. Syairnya Qais dan Laila atau Majnun. Terjadinya itu ketika Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kejadian betul. Bukan dongeng, bukan. Sampai Qais itu gilanya, pakainya syair itu gilanya itu. Merindukan Laila itu. Tembok pun diciumin, diketahuin orang. Kamu yang tembok? Enggak, rekatnya saya nyium pipinya Laila. Sekarang pulang itu. Sama seperti kamu menghadap Ka'bah. Selalu menghadap? Apa kamu nyembah Ka'bah? Apa kamu nyembah Ka'bah? Ini menyembah Allah. Hanya itu isyarat, simbol aja Ka'bah. Kita semua sholat menghadap satu arah, yaitu Ka'bah di Mekah. Bukan nyembah Ka'bah, ini sama kata Qais. Saya enggak nyium tembok, nyium pipinya Qais. Ya sekarang mulai. Akhirnya sampai mati. Qais mati, dikubur, malam-malam. Laila keluar dengan nyanyinya, rasanya luar biasa. Keluar minggat dari rumah. Sambil kuburnya, membuka kuburannya, Lailanya masuk, nutup lagi. Itu terjadi. Kalau di barat namanya Romeo and Juliet. Kalau di drama yuk, dari Din Ratmina. Kalau di Cina, Sampek Entai. Kalau di Cina, Sampek Entai setelah masuk kuburan, keluar dua kupu. Jadi ini dua kupu, jadi kupu. Dua. Kalau di Qais Laila enggak jadi kupu. Tapi yang penting apa? Syairnya itu. Syair-syairnya itu yang luar biasa bahasanya tinggi banget. Sastra banget bahasa gitu loh. Kan ada juga ada di Busangga Qais Laila. Dipilmkan juga banyak, filmnya udah banyak. Kisah cerita Arab itu kalau di Mesir namanya apa? Cleopatra ya. Fa ahya Allah, maka Allah menghidupkan almar atas si putri itu.
wansyaqqa dan membuka, pecahlah al-qabr kuburannya, fakharajat maka keluar si putri itu, faqalat, putri yang keluar dari kuburan ngomong gini, aslimu, masuk Islamnya kamu sekalian, ini pada bapaknya, pada orang-orang ngomong gitu, fainnahuma sadiqan, si dua orang ini orang benar ini, orang benar ini, bukan orang bohong ini. Summa qalat, kemudian putri berkata, adzunnukum taslamun, saya mengira kamu di Islam. Summa sa'alal malik, raja bapaknya tanya, midnatihi, tanya kepada putrinya itu yang sudah mati, kaifa haluki fil akhirah, ceritanya gimana kamu selama mati itu di akhirat. Qalat li sab'atu ayyam mundu ana muttu, saya sudah 7 hari saya mati. Waktu ala amali, saya ditunjukkan amal-amal perbuatan saya. Fawajadtu nafsi kafiratan, saya mendapatkan diri saya sendiri seorang yang kafirah. Wa ba'da dzalik udzibtu, kemudian saya disiksa. Kulla yaumin fi darin minan nar, setiap hari saya disiksa dimasukkan ke neraka. La yashbahu adzabun wahid bi wahidatin, satu siksaan kemarin beda dengan hari ini, besok juga beda, paham enggak? Selama 7 hari saya mati disiksa dengan siksaan api yang berbeda-beda, enggak sama, yang lebih panas lagi. Itu. Falamma kuntu fi dari sabi'atin, setelah saya ke neraka yang ke-7, jauh ada orang datang biruhi dengan ruhku, ila jasadi, ke jasadku. Faqalu, orang berkata, yang bawa roh ini berkata, undiri ilal hawa'i, undiri, lihatlah wahai putri, ilal hawa'i, pada ke atas, ke udara, ke hawa. Fanadzartu, maka saya melihat ke atas, waqad futihat abwabus sama'i, pintu langit sudah dibuka, wa ra'aitu rajulan hasan wajhi, saya melihat ada seorang yang ganteng, madda yadahu, mengulurkan tangannya, yashfa' liha'ula, memberi syafaat kepada liha'ula, salah 3 orang ini. Faqal malik, manis salah, siapa yang 3 orang itu? Faqal hadha syab, ta'ani syab'un ini, wa hadha ta'ani ini, hadha rajulan ini. Thumma qalat ya abi, ha'ula salasa, 3 orang ini qad akhuduni, mengentaskan saya, menyelamatkan saya, min dufirati, dari penjaraku, wa akhrajuni, dan mengeluarkan saya, narik saya, minan nari, dari ini 3 orang ini ayah. Fafatahu aini, maka saya buka mata saya melek, faraaitu nafsi, kurangnya itu, faraaitu, maka saya melihat nafsi, diriku. Kalau enggak ada nanti baca nafsun, nanti bacanya. Apa bacanya? Apa bacanya? Nafsi, ada ya-nya. Nafsi diriku. Di hadal makan. Begitu saya melek, ada di sini. Itu loh. Thumma talabtu libnah minal marsuli. Thumma talabtu libnah. Thumma talabat, maka minta alibnah si anak itu, putri itu, minal mursal marsulin, dari 2 orang utusan. Ayyaruddaha ila makaniha, agar 2 orang ini, 2 utusan itu, berkenan mengembalikan putri ke tempatnya semula. Faraddaha, maka dikembalikan. Fa'adat, maka kembali. Ila qabra, ke kuburannya. Jadi putri tadi dihidupkan, gak mau hidup terus. Enakan. Enakan di akhirat, di kuburan enak. Udah, maka sudah saya kembalikan kuburan lagi. Mati lagi. Iya, daripada di Jakarta macet, di kuburan gak macet, enak. Enak mana? Di Jakarta macet, panas, banjir, apalagi? Banyak bajingan, banyak geng motor. Kalau di kuburan kan enggak? Kamu di kubur kan enggak? Jadi enak gimana? Di dunia ini isinya problem, persoalan, masalah, kesulitan, tantangan, ya enggak? Permusuhan, perang lah, perang. Ya untung di sini enggak ada perang.
Coba di dunia ini perang, bom, di kuburan tidak ada. Ayo pergi mana? Ya, tadi putri tadi punya raja telah hidup tadi dihidupkan, dia, disiksa, kemudian melihat ada orang laki-laki menolong tiga orang. Maka saya lihat, kemudian saya datang sini hidup di sini, di tempat ini saya sudah nggak mau lama lagi sini, kembalikan lagi lah. Wahai dua utusan, tolong kembalikan lagi saya kuburan, mati lagi aja lah. Senang ke sana, nggak ada macet, nggak ada banjir, nggak ada peperangan, nggak ada bom. Akhirnya dikembalikan mati lagi. Wafi riwayatin, dan menurut riwayat yang lain, amanat beriman si putri itu, waruddat, dan dikembalikan ila qabriha, ke kuburannya, mati lagi lah. Wafi riwayatin, ma'amanal maliku. Dalam satu riwayat, si raja tadi sudah melihat mukjizat yang kayak gitu, tetap tidak beriman. Bal baqiya ala kufrihi, bahkan tetap kafir. Begitu melihat, sampai melihat ada mujizat kayak itu, enggak beriman. Thumma qala al-maliku lahum, kemudian raja itu berkata kepada Syam'un dan dua orang tadi, majiktum hadzal balada illa bin nifaq. Kamu datang kemari hanya munafik yang kamu bawanya. Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzal rahmanu min syai'in antum illa takdzibu. Kamu itu kesini bohong. Kamu hanya manusia biasa. Allah tidak, Rahman tidak mengutus apa-apa sama kamu. Kamu datang sini hanya bohong. Ini nanti seterusnya begini ceritanya. Tahu enggak cerita sini, tahu enggak? Ya ini lagi ngaji, tahu enggak? Nah, nanti besok teruskan bagaimana raja tidak mau beriman, kemudian menganggap kamu bohong, datang kemari hanya bawa kebohongan. Nanti orang utusan akan jawab, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Mereka lagi, raja dan kaumnya ngomong gini, qalu inna tatayyarna bikum, kami jadi sial gara-gara kamu, coba penyakit banyak, banjir, apa musibah. Ketika ada orang musibah datang karena kamu, jadi kita ini sial. La illam tantahul jumannakum wa lamassannakum minna adzab alim. Berhenti dakwah. Kalau enggak, saya siksa kamu. Itu ceritanya. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Kesialan itu ada pada diri kamu. Bukan saya yang bawa, bukan. Nantilah ceritanya besok ya. Mau oh, sepanjang ceritanya dongengnya sepanjang. Makanya enak tidur aja nih. Ngajinya sambil dongeng jadi tidur. Karena ngajinya sambil dongeng. Apalagi timnya di atasnya sayapnya malaikat jiwat, malaikat Jibril. Kalau main remi, main domino, duduk di atas sayapnya setan. Enak. Ngeleh terus. Al-Fatihah. Jadi kamu kalau baca Yasin bisa membayangkan bergantung yang tadi sejarahnya. Berapa ini? Tiga.